Hai guys, selamat malam, selamat mau tidur. Segar ya lo guys. Udah 2 hari aku tidak ke-vlog ya. Malam ini mau tidur, kita nge-vlog dulu. Aku tuh geng biasa kalau tidur itu kalau nggak mandi ya. Padahal sih kalau mandi malam itu nggak bagus. Tapi ada kalanya aku akan mandi loh. Mungkin di saat satu hari full aku nggak ada apa ya. Kalau satu hari full aku ada kerjaan, ada di luar rumah, otomatis aku akan mandi ya. Tapi ini aku nggak ada kerjaan hari ini, tapi aku tetap mandi. Kenapa? Karena aku udah satu hari lebih gak mandi. Jadi geng, bila setiap mau tidur itu aku selalu melakukan agar aku tidak stres saat aku mau tidur. Kebanyakan itu kan kita kalau mau tidur itu kita tertidur. Tapi kadang-kadang kita tidur-tidur ayam ya. Ya kan? Itu karena kita stres ya. Salah satu pemicu kita stres saat kita tidur itu adalah ketika kita tidak nyikat gigi, weng. Makanya aku kalau tidur itu aku biasa banget sih. Kalau aku tidak sikat gigi, aku bakalan stres tidurnya. Aku tidak bersihkan wajah juga bakalan stres tidurnya. Apalagi kalau aku tidak pakai sampo. Sampo itu wajib loh geng buat aku. Jadi bila sudah kepalaku itu terasa banget gatalnya, itu berarti aku tidurnya nanti akan stres ya. Gak enak tidurnya. Sorry ya, rambutnya jatuh terus. Habis sih. Rambut sampo ya. Cerita apa lagi ya? Jadi geng, kalau tidur itu udah pasti sikat gigi. Kalau aku ya, cuci wajah, cuci rambut, itu pasti banget. Kalau aku nggak mandi, paling aku ambil air diseka-seka aja sih. Juga sebelum tidur, aku biasakan minum air dulu lah, air hangat 1 gelas. Jadi biar esok itu enak, sangat enak. Enak banget ya geng. Rambut aku falling. Tadi pakai sampo loh. Kalian nggak tanya kan? Cuma aku bercerita. Semoga aja nanti tidur aku akan mimpi apa ya. Kemarin aku udah mimpi ketemu serigala ditemani bulan dengan pemandangan air di dalam danau yang bersinar. Itu kebetulan sih mimpinya kemarin itu benar-benar luar biasa. Mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan karena cuma mimpi ya kan. Apalagi kalau ketemu beneran sama serigala, wah aku mungkin bakalan lari ya. Makanya geng, tidurmu itu bikin enak lah, bikin aja enak tidurmu. Bagaimanapun kamu harus bisa mencari cara agar tidur kamu enak. Sudah pasti kan salah satunya kita wajib pakai baju bersih ya. Semoga kalian-kalian yang nonton ini juga akan selalu sehat ya, geng. Dan jangan lupa tidur kamu wajib sikat gigi, wajib cuci wajah, wajib cuci rambut. Karena 2 hari sekali biasanya aku cuci rambut. Dulu aku tuh kalau cuci rambut itu, geng, aku 1 hari sekali. Kenapa? Karena waktu aku kerja dulu kan aku biasanya rambut kita ini kita selalu kena
minyak rambut kan, karena minyak rambut ini kalau kita tidur itu kan mengganggu, apalagi sama kepala ke bantal, aduh cepat banget sih bantal kita kotor karena minyak rambut. Minyak rambut dari pagi sampai sore kena debu lagi, tidak dibersihkan, tidak disampo, kotor ya geng. Dan minyak rambut juga yang cepat membuat kepala kita bergetombe dan akhirnya kita stres tidurnya loh geng. Jadi geng, makanya aku tiap hari itu aku wajib sampo dulu ya. Jadi sekarang itu karena aku nganggur, jadi aku jarang pakai sampo. Kenapa ya? Jelas aja karena aku tidak pakai minyak rambut lah. Segar banget kan? Selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Semoga apa ya lagi ya? Pokoknya mimpi indah deh. Dadah, bye-bye.